Ya. Oh. Kok? Maaf dia bangun. Maaf, kenapa sih bisa mati? Iya, kenapa ya? Bareng semua lagi. Iya, telur kodok. Mama loh. Aku lihat itu dia loh. Dibukain pintu langsung ke daerah kolam. Pantas nih tadi dia loh pengen keluar terus. Pas dibukain dia langsung ke daerah kolam, teman-teman. Teman-temannya dia loh pada mati. Padahal dia loh suka dudukin ikan di sini. Besar. Ya, tinggal kenangan. Wah, kuning besar yang itu kan? Iya, oh iya itu yang kuning besar. Aku sayang sama mama. Yang paling gede. Ma, ikan baby. Semuanya mati, cuma tinggal ikan apa? Cuma tinggal ikan apa? Ikan apa sih dia yang makan lumut atau apa ya? Yang gede. Itu masih ada satu yang gede yang itu. Mama pun minta tolong Bang Somad dan Om Bima. Ternyata setelah diperiksa, filternya kotor banget. Memang sejak papa sakit 1 tahun 8 bulan yang lalu, filternya gak pernah dibersihin sih. Jadi cuma ditambah air, dikurangin, ditambah, dikurangin. Ternyata filternya kotor banget dan itu yang membuat airnya mungkin menjadi beracun ya. Dan akibatnya ikannya mati bersamaan. Biar tidak terbawa nuansa yang sedih berlebihan, jadinya setelah anak-anak makan, kemudian sekolah, akhirnya kita pun pergi. Pergi kemana ya? Kalau sedih itu nggak usah lama-lama, kita happy-happy aja. Kemana kita? Mau cemplung-cemplung kaki. Apa tuh? Kenapa? Gede itu. Matanya mampet. Bisa dong, masa ikan gak bisa bernapas? Kalau gak bisa bernapas gimana? Bukan makhluk itu. Kalau kayak kucing mati? Kalau mati ya gak bernapas. Oh iya. Oh, baby udah. Mau nyapa ini? Ini wangi pecel lele, mau enggak? Ya. Aduh, Bi. Sampai rumah, Kenzo langsung membuat lilin aromaterapi. Nah, lilin aromaterapi ini adalah pesanan untuk hampers Valentine. Wah, keren nih. Oh iya, untuk lilin aromaterapinya Kenzo memakai pure essential oil loh. Jadi bukan pewangi sintetis, melainkan 100% essential oil. Jadi orang yang mencium aromanya gak cuman sekedar mendapat aroma wanginya, tapi juga mendapatkan manfaatnya. Salah satu dari sekian banyak manfaat dari essential oil adalah dapat membuat kita lebih rileks.
Beberapa essential oil juga punya manfaat seperti meredakan penyakit atau bahkan juga ada yang untuk mengusir serangga. Setelah membuat lilin untuk hamper, tiba-tiba kakak Sarah juga pengen bikin lilin. Sarah lagi belajar sama Kenta, teman-teman. Nah, setelah lilinnya setengah kering, baru deh dihias dan trala. Bagus nggak teman-teman hampers Valentine by Better Life by Kenza? Oke, dan aktivitas sore hari ini masih tetap membuat lilin. Lagi keasikan nih, Kenzo lagi seneng bikin lilin. Sementara Sarah dan Sakura, wow, mereka main clay. Waduh, senang sekali. Berapa derajat? 175. 175, dikit lagi. Sampai 180. Dimatin dulu kompor. Atau enggak usah deh, enggak apa, enggak usah dimatin. Oh, udah. Ih, bikin yellow, lucu banget. Ini yellow, ini bunganya. Oh, tapi bagus. Bikin bunga di sini. Lihat my hands. Wow. Oh, Kenzo udah jadi berapa nih? 2. 10 ada? Lebih ya? 14. Ada 14? Oke. Okay. Sama yang ada di tempelnya. Wih, Sakura hebat. Umur 4 tahun udah bisa bikin kayak gini. Teman-teman cepat. Jika kami cepat untuk move on, tidak untuk yellow. Beberapa kali dalam sehari tertangkap kamera dia sedang melamun di kolam. Yellow juga sehat-sehat selalu ya.